saya datang ke Pasar Kebonono Surabaya ini dalam rangka untuk cek barang-barang. Momen pas pampres kewalahan saat adang warga yang hendak mendekat dengan Presiden Jokowi saat pamitan ke masyarakat di Pasar Soponyono, Surabaya pada Jumat 6 September 2024. Bahkan ada pas pampres yang berteriak-teriak dan menunjuk-nunjuk ke anggotanya untuk memberi pengamanan. Anggota lainnya bahkan meminta warga untuk tidak memaksa untuk mendekati Presiden. Para warga yang didominasi ibu-ibu itu tampak sangat antusias melihat Presiden. Jokowi yang menggunakan megafon awalnya menyebut harga-harga barang pokok di pasar. Jokowi lalu berpamitan kepada warga yang hadir. Masa jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia yang diembannya akan berakhir pada 20 Oktober 2024 nanti. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang ke Pasar Kebonono Surabaya ini dalam rangka untuk cek barang-barang sembako. Dan saya lihat tadi harga bawang merah di atas 25.000. Kemudian telur juga 24.000, 25.000, oke? Ada mungkin yang agak mahal bawang putih, 45.000. Tapi secara umum, saya kira harganya masih stabil dan kondisinya masih baik, oke? Terakhir, karena nanti bulan depan tanggal 20 Oktober saya purna tugas, saya mohon pamit. Saya ingin mohon pamit ya. Dan mohon maaf, mohon pangapunten kalau ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Jadi sangat bisa ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya barusan dibilangin anak saya kalau ada Bapak Jokowi, saya langsung ke sini. Bapak sehat selalu, Bapak Jokowi sehat selalu, Ibu juga sehat selalu bersama keluarga kita. Ya Allah. Beliau nanya harga bawang sama bawang putih. Ya, rasakan sih senang. Ya, nggak nyangka kalau mau lewat sini. Terima kasih untuk Pak Jokowi. Beliau mau berkunjung ke Pasar Soekarno. Ibu Iriana tadi yang bawang merah 1 kilo, jahe 1 kilo, sama apa tadi ya? Lemon enggak? Jeruk. Bawang merah, iya sama jeruk. Ini bisa 1 kilo. Senang banget. Nggak nyangka. Soalnya kemarin bilangnya rutenya ke sana. Ternyata tanya harga beras. Harganya mulai yang premium 14, 15, 16. Kalau yang biasa ada 12.500. Stabil ya. Ya senang banget ya. Ya diborong beli garam sama minyak. Iya. Ya selamat untuk Pak Jokowi ya, mau datang ke Pasar Soponyono sini. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sehat selalu ya. Cuma minta kaos saja, cuma minta salaman gitu. Seneng, soalnya saya umur baru ini. Baru ketemu Presiden 1 kali ini. Dulu Pak Habibie, cuma kan di sana. Dan semoga panjang umur, sehat tak keluarga, gitu aja sih. Ya, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.